Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah, di podcast hari ini, Mama Vero kedatangan bintang tamu yang uh, udah sangat terkenal, ya, <laughs> pendongeng yang sudah mendunia. Pastinya, hmm. semua orang uh, banyak yang... Uh, kagum gitu ya, banyak disenangi baik kalangan tua, muda mm. maupun anak-anak Beliau -anak. yeah. ini adalah Opa Agus DS, Agus DS. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, kabar mm. baik Kenapa dipanggil Opa sebenarnya seantero perjalanan uh, tahun ini mm -hmm. sudah masuk ke 43 tahun Mendongeng, ya mendongeng dan hmm. memainkan boneka ventriloquist. Hmm, hmm, hmm. Uh, kalau di Indonesia lebih populer dengan boneka suara perut lah ya. Hmm, hmm, itu. Hmm, hmm. Ya. Um, berarti mendongeng itu udah 43 tahun. Tahun, ya. ya tahun. Tanpa, tanpa absen tuh ya. Kadang-kadang suka bingung ya. Satu tahun itu 365 ratus enam hari. <tuh> Kemudian dikalikan sekian tahun wow <laughs> 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 ya ya nah, opa Agus DS kan ini kuliahnya di IKC ya hmm, uh, ya sempat uh, waktu itu setelah lulus SPG sekolah uh -huh. pendidikan guru karena di situ tuh awal mulanya uh -huh. uh, ada lomba mendongeng tingkat uh -huh. nasional uh -huh. Dan itu pertama kali diadakan di Indonesia tahun hmm. 78, 79 hmm. dan itu dimenangkan sebagai eh di, di apa ya ya dinyatakan sebagai juara pertama lah se-Indonesia hmm. dan itu berturut-turut sekian tahun hmm. ikut lomba dan gak boleh ikut lagi. Hmm, gak gak boleh, boleh ikut lagi, <laughs> sampai gak, gak boleh, boleh ikut lagi. lagi ya. Gak boleh ikut lagi, bahkan uh, sampai akhirnya mengikuti lomba hmm. mendongeng Mendongeng udah merebak ke teater boneka, gitu. Apa panggung boneka lah? Eh, tingkat Asia beberapa kali juara Asia, nggak boleh ikut lagi. Sampai akhirnya ke tingkat dunia, dapat tiga kali the best performance in the world. Ya, juara dunia gak boleh ikut lagi. Gak boleh ikut lagi, di IKJ dulu ambil jurusan teater, teater penyutradaraan. Mm. Uh, persis di bawah adik kelas uh, Deddy Miswar ya, mm. bang Deddy Miswar itu kakak yeah. kelas banget, terus nanti ke atas lagi ada Didi Petet, mm -hmm. Rahman Yakub, mm -hmm. almarhum Eng Sapta yang baru mm -hmm. wafat dan yeah. Sigit Hardadi tuh. Mm. itu, itu Berarti opa lebih senang ke mendongeng malah ya? daripada jadi aktor atau sutradara hmm, gitu ya? Enggak juga ya, kalau senang saya lebih senang makan siang. <laughs> <laughs> makan siang saya bisa berkali-kali ya. Habis makan siang belum kelar, saya udah nanya ntar sore makan apa lagi gitu. <laughs> uh, kalau dibilang senang dunia mendongeng sih awalnya hmm. enggak juga ya. Karena uh, senangnya itu karena besok dipanggil di ulang tahun besok yeah. dipanggil di panggung atau di mana dan sebagainya uh. jadi bintang tamu dan sebagainya bahkan uh. boleh jujur paling senangnya itu dipanggil ke istana negara republik indonesia uh. sebagai pendongeng di hari hari anak nasional yeah. gitu. nah, dari senang itulah jadi akhirnya jadi harus apa harus apa harus apa kira kira gitu jadi uh -huh. ya udah jadi pekerjaan akhirnya uh -huh. kira kira itu nah kalau opa agus ini kan kalau mendongeng suka Ditemenin boneka-boneka, ya. Hmm. Salah satunya tuh boneka Dio. Nah, hmm. itu uh, awal mulanya bagaimana tuh? Uh, kalau ini, <laughs> ini sebenarnya baru sekali. Ini ada yang bertanya nih, <laughs> jadi ini mungkin... Uh, sebuah unlimited nih, nih siaran <laughs> ini keren banget. Jadi mm -hmm. kalau dibilang senang boneka, mm -hmm. awal-awalnya memang lebih banyak lebih senang meniru-nirukan suara. Mm -hmm. Tapi di tahun 80-an, 79-80 mm -hmm. itu lihat tuh di TV ada mm -hmm. pemain boneka kok mulutnya nggak gerak ya? Mm -hmm. Kok mulutnya nggak gerak gitu? Dan itu almarhum Bapak Gatot Sunyoto dengan mm -hmm. boneka Tongki, mm -hmm. nah itu Ternyata beliau uh, mulai munculnya itu tahun 1976. Nah tahun 80, mm. saya muncul dengan mm. boneka yang mirip. Mm. Seperti itu tekniknya mm. ya, teknisnya mm -hmm. Karena beliau bonekanya langsung dari luar negeri ya. Kalau mm -hmm. saya hari itu bikin handmade lah. <laughs> mm -hmm. Karena nggak ada yang jual, nggak ada <laughs> yang jual. Akhirnya mulai deh membuat boneka main suara perut. Tapi kalau teater boneka, mm -hmm. panggung boneka, mm -hmm. itu... Kayaknya belum ada duanya deh di Indonesia. Kalaupun ada duanya ya hampir rata-rata hmm. dari teman sendiri yang memecahkan diri untuk bikin grup gitu. Hmm. Termasuk si Komo ya. Si hmm. Komo itu yang membuat itu nggak banyak orang. Cuman Kak Seto, hmm. Kak Nuno, saya, deh pemainnya banyak dari situ. Hmm. Terus uh, hmm. untuk main boneka itu di Indonesia pertama kali main boneka marionet yang pakai hmm. tali itu, hmm. itu, itu kami dari grup kami yang pertama. Hmm. Nah kalau spesifik dengan boneka ID nih, ini ada boneka ini ya, hmm. aku panggil dulu ya. Dio, <coughs> keluar yuk. Betul. Sebentar ya, ada temennya sini. Tuh ada mamanya Vero. Serius? Serius, mamanya Vero. Mau keluar? Tuh lagi deh. Bentar aja deh, kan. Ayo keluar sebentar aja yuk. Oke, okay. Taro, taro garukin dulu. Garukin dulu. Dia kalau mau dikeluarin suruh minta garukin dulu. Tunggu, tunggu. taruh di mana ini? terus Terus itu keketek. ketek. Enak <coughs> aja gitu kan keren halo dia wah yang kemarin Mari, iya. cewek yang mana ini vero kan emaknya emaknya oh, mirip. mirip duduk itu udah duduk di sini iya ayo deh ya di sini ya oke okay. Oh. yang kemarin oh. ketemu di Cirebon ya iya. kenapa masih mau Bu Nur. Bu Nur apa? Nasi jamblang. <laughs> Nasi jamblang. Waduh, ada? <laughs> gak ada nyenderannya. Gak ada, gak ada, gak ada. Nah ini, ini boneka ini di Indonesia sekarang sih banyak ya. Marak banget gitu. Kalau pom bensin uh, itu udah kalah sama dia. <laughs> sekarang banyak kali mainkan boneka. Tapi yang gak tau kita doang. Enggak juga. gitu. Nah ini... Ini teknik boneka namanya ventriloquist, mm -hmm. atau teknik boneka suara perut. Mm -hmm. Nah suara perut itu apa sih? <laughs> ini, ini tangan dong kan? Gak sedihun yaki yaki. Gak bisa dia mengemban haknya. Nah jadi teknik boneka ini menggunakan suara perut, mengeluarkan suara perut. Jadi kuncinya itu ketika boneka ini bicara, mulut hmm. ini yang diam. <laughs> jangan jangan hantang gitu dong. Bilang hai teman-teman. Sekarang. Eh, sekarang. Bilang halo. Oleh juga. Bukan oleh juga. Coba sekarang sama ama mama nih. Mama. Iya, ya, yeah. mama bilang mama Pero. Iya. Ku oh, mama bilang, bilang <laughs> assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asli lama-lama ngeselin ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, jadi uh, teknik boneka ini ketika dia bicara mulut kita benar-benar nggak boleh bergerak. Mm. Nah, ini yang dibilang ventriloquist <coughs> atau suara perut. Jadi, halo. Halo. Nyanyi-nyanyi. Gagal kayak Kenapa ya? Nanti besok nyanyi lagi. Twinkle, twinkle little star, oh my Honda. <laughs> tes, tes, tes. Ini udah mikrofon, ngapain tes-tes di sini? Tes mik bagus. Oh, mik bagus ya? Oh iya. Trink. Nah itu jadi kita ngomong, itu kan mulut kita diam. Uh -huh. Jadi ini yang dia, yang suarakan gitu. Tapi hmm. ada, bukan pakem juga ya. Jadi ketika memainkan boneka ventriloquist, dengan memainkan boneka-boneka boneka hand puppet, atau hmm. puppet show, pokoknya boneka lain, itu beda kalau ketika mainkan boneka ini dia nggak boleh melayang dan hmm. uh, ketika disin, ket, <laughs> dia, ketika ya kita ngobrol dia ilusinya tuh nggak nggak boleh kan kalau kita ngomong biasanya kan pemainnya suka gini aja gini Oi, mainin. oh iya mainin sorry 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 ya, yeah, ya. Yeah. Nah, itu ada ada pakemnya gitu yeah. Kalau isunya itu apanya enggak jadi uh, ketika dia main kita harus benar-benar diam kedua ekspresi kita juga jangan kita diam kita ngomong dia diam aja ada kadang-kadang gini gini. kecengklak enggak kecengklak <laughs> bukan maksudnya ketika ngomong kita bisa lihat lama-lama kamu bawel ya iya <laughs> iya <laughs> Jangan suka belajar itu makanya ini gara-gara si Firman nih <laughs> jangan gitu dong jangan gitu dong dia kan anak teater iya 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 nah jadi satu contoh yang kita tampilkan jadi ilusinya bergerak kadang-kadang kalau di panggung ini kita ngobrol baiklah hadirin sekalian ya woi sini <laughs> lihat cewek <laughs> gua panggil cewek cewek lewat betul itu betul cewek dia cewek gitu gitu kira-kira gitu Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Suami Allah, di Nah jadi, uh, ilusinya supaya hidup. Karena kalau kita pastikan ini sebagai boneka, udah mm. gak zaman gitu loh. Oh dia orang main boneka. Padahal mm. orang tahu ya bahwa yang menyuarakan itu adalah kita. Mm -mm. Tapi ketika, halo. Halo. Bilang, teman-teman semua yang ada di rumah. Ngapain? Loh kok Maksudnya kita lagi bilang teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, okay, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana ya. Dan... Udah udah makan? Udah pastinya udah. <laughs> ya, kira-kira gitu. ya, seperti itu. <laughs> hmm. Terus sekarang kan zaman Gen Z ya atau milenial. Uh, seberapa uh, daya Tarik gensi terhadap dongeng itu apa? Wah, oh, bagus itu. <laughs> kamu enggak, <laughs> kamu enggak dijawab. Eh, kamu enggak ditanya, enggak ditanya. Jadi sejauh mana gitu kan? Iya. <laughs> yeah. dunia gadget zaman sekarang gini yeah, ya. betul. Dengan dunia <laughs> dongeng, <laughs> ya bagus dunia gadget. Kok gitu? Iya lah. <laughs> Karena enggak ada gadget, dongeng juga enggak keangkat. Oh iya juga ya. Iya. Jatuh. Ya udah enggak apa-apa biarin aja. <laughs> Terbeli <Ntar> lagi. Enggak, <laughs> ntar pungut. <laughs> Jadi satu contoh kita uh, ketemu gitu hmm? dengan dunia gadget sekarang kan ya. Iya. Astur enggak? Ya, udah cicing ya budak ya. Ini ini ger terus. Ya udah kesanain ah. aja. Ada kopi. Ah Ribet. Ngomong. Nah. Ya ngomong ya. Sampai di mana tadi? Nah hmm. kan lupa. <laughs> <laughs> ya jadi Uh, sekarang anak-anak uh -huh. dunia gadget uh -huh. dan nggak bisa dihindari lagi uh -huh. dan juga nggak bisa mengalahkan uh -huh. ini bekas peninggalan penindasan masa-masa covid gitu nggak uh -huh. bisa diagi uh -huh. karena udah jadi ke kesatuan dalam hidup dia kebutuhan dalam hidup dia uh -huh. kayak kita juga ya <laughs> kalau kita beda kita kan ngejar cuan <laughs> jujur <laughs> jujur lah nah, <coughs> jadi kalau anak-anak sekarang uh -huh. Bapak ibu deh, bahkan mohon maaf nih ayah bunda yang ada di rumah. In the morning begitu suara... Sayang. Begitu suara emang berkokok, apa yang dicari? Bini. Bini, bukan bini. Mana ada. Zaman sekarang dicari itu apa? HP. Tah eta. Tah eta. Yang dicari apa? HP. Gitu kan? <tuh> ya, betul. Nah oleh karena itu, para pendongnya sekarang mm. jadi lebih cerdas. Mm -hmm. Karena kalau dia bisa terlewat dan ter... Kibas oleh HP lewat, uh -uh. Jobnya juga makin jauh. Nah, jadi dia sekarang memperkaya diri dengan keistimewaannya di apa namanya TikTok, 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 TikTok. <laughs> jadi dia main di TikTok, di Instagram, <laughs> sampai di YouTube. Ya, akhirnya apa terangkat lagi, bahkan sekarang dunia mendongeng yang dibilang dunia udah mati suri enggak juga. Justru sekarang dia berpartner. Nikah. Ya enggak pokoknya kan nikah. Enggak nikah maksudnya bersahabat lah. TikTok sama YouTube. Bukan pendongeng. Ribet ngomong sama kamu ya. Ya udah tidur TikTok lagi deh. Nah, ya udah bilang tadi atuh, ya. Jadi jangan ikut campur dulu, oke? Oke. Siapa sini ya. Oke. Jangan ngomong dulu ya. Oke. Nah, jadi Iya. Bisa dia enggak? Heran ya? Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> nah itu. Dengan tas aja kita bisa bermasalah dengan anak-anak di atas panggung. Mm -mm. Dan itu gadget, mm -mm. biar katanya di restoran kita main atau mm -mm. di panggung, mm -mm. tuh anak yang main gadget pasti noleh. Mm -mm. Berarti ada keistimewaan di panggung tadi. Mm -mm. Berarti gadget bisa dikalahkan. Mm -mm. Jadi kalau dibilang bedanya, sekarang gimana uh, persaingan? Gak ada persaingan. Justru dia sekarang berkolaborasi antara uh, digital mm -hmm. dengan uh, dunia seni gitu ya, itu mm -hmm. keren banget. Berarti pembeda bang antara gaya marketing dulu dengan sekarang di situ ya apa ya? Iya juga. jawab, <laughs> aku yang jawab, kamu diam aja oke? Okay? <laughs> <clears throat> nah itu. Jadi dengan catatan kalau dibilang zaman sekarang atau zaman dulu, sekarang udah nggak ada nggak ada bedanya lah ya. Bedanya itu uh, <coughs> apa sih? Nggak ada. Dunia satu cerita gitu ya, satu cerita bisa ditampilkan jadi lebih bagus dengan hmm. adanya digital, dan digital juga akan jadi lebih bagus dengan adanya karya seni yang ditampilkan. Hmm. Ya, jadi artinya uh, positive thinking aja deh hmm. gitu. Jadi kalau ada anak udah mulai pegang gadget, jangan kebakaran jenggot, padahal gak punya jenggot ya, <laughs> jangan kebakaran jenggot <laughs> gitu. Kira -kira gitu. Uh, ada gak sih pembeda ya? Eh, uh, maksudnya gini. Uh, Pengaruh psikologis terhadap anak yang diperkenalkan dengan dongeng sama anak yang sama sekali nggak pernah diperkenalkan dengan dongeng itu ada, oh ya, ada pengaruhnya. Benar. Banyak kelihatan sekali ya, nyata banget gitu hmm. misalnya. Satu contoh misalnya di dunia gadget hmm. atau di dunia dongeng sendiri terpisah-pisah dulu ya misalnya. Ketika hmm. di anak orang tua bercerita, guru hmm. bercerita, hmm. diambil buku dimulai pada zaman dahulu kalah, kalah sekali. <laughs> Maksud udah lama banget yeah. gitu. Kala-kala sekali. Mau sampai kapan? Gitu. Kenapa nggak bilang? Nah adik-adik akhirnya di 3000 tahun yang akan datang. Padahal embung teing mungkin nggak nyampe. <laughs> mungkin 4-5 tahun lagi kita juga udah nggak bakal ada gitu. Tapi kira-kira 3000 tahun yang akan datang itu akan ya bisa kebayang nggak? Di mana mana ada kera pakai helm gitu. <laughs> kan? Gak mungkin kan? Yeah. Tapi kita mem membuat anak jadi oh. Terimajinasi, ter ilusinya berkembang, atau nah, dek, tadi ibu guru lewat di pasar, ya Allah, <laughs> nungguin kan? Nggak ada yang nggak ada yang mau diketawain, nggak ada. Cuman dia supaya nyarik narik perhatian si anak murid, kan? Kebanyakan di dilatih di public speaking, oh. di pelatihan bercerita, atau pelatihan mendongeng dimulai dari uh, dengan misalnya introduce atau ya dibilang ice uh, ice breaking pemecahan kebekuan anak-anak ya, dari tadi udah hirup pikuk main gitu kok ngapain lagi diajak ice breaking lagi gitu kan buang-buang waktu aja nah sekarang satu contoh ada pendongeng diundang ke satu acara dikasih waktu 45 menit 45 menit ya, tadi saya beli 10 ya 45 menit diundang dia main ice breaking 10 menit. Berarti tinggal berapa menit? Keserian Empat puluh menit. Kan tiga puluh lima menit. Nyanyi nyanyi dia 10 menit. Tinggal berapa? 25 menit. Eh dia lupa baru ingat. Eh dia mau dongeng dulu. Dia setelah dia dongeng baru 5 menit panitia bilang. Perhatian, perhatian kepada bapak pendongeng boleh istirahat sebentar karena ibu negara telah memasuki ruangan. Mau nggak mau kan diam pendongengnya, kan. Nah setelah itu Bapak Pendongeng mohon maaf karena waktunya tidak ada lagi, uh, tidak bisa dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan dengan catatan. Jadi hari itu spanduk yang begitu besar, fotonya Pendongeng yang begitu besar, ada Dongeng nggak di situ hari itu? Nggak ada. Tapi mau terima honornya? Mau aja, orang dibayar, mau aja. Kalau saya mungkin nggak mau. Serius, saya dikasih uang gitu nggak mau? Apalagi <tuk> dikasih amplop nggak mau? Saya mau isinya aja. <tuk> <tuk> Transferannya ya Pak? <tuk> iya, ya, <Om>. transferan <tuk> aja namanya. Nggak <tuk> aman, gak aman. <tuk> nah, jadi itulah kondisi <tuk> yang sekarang ini sebenarnya di dunia digital <tuk> itu penting sekali. Kayak <tuk> ini kan, broad, broadcast, podcast, sahabat, mama, Vero. Ya. <tuk> <tuk> Hadirin sekalian, selamat jumpa di Mama Vero, sahabat. Kita akan simak langsung di situ misalnya kan kan hmm. orang juga tertarik sekarang mohon maaf para host hmm. di televisi di berbagai televisi lah kan kita nggak usah sebut nama yang nggak etis ya pokoknya dengan suara apa aja kan jalan-jalan aja kan dulu zaman-zaman saya siaran di RRI hmm. itu masih TVRI aja hitam putih apalagi RRI nggak hmm. ada warnanya sama sekali gitu. kalau warta berita kan bisa dengar kan di jam-jam eh sekarang masih ada jam 5 pagi di RRI program 3 Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh-oleh dari Bandung. <silence> Lo kenapa ketawa kan namanya oleh? <silence> dibacakan oleh si oleh da asal dari Bandung nggak salah tuh. Peloncat tinggi telah memecahkan rekod atas namanya sendiri setelah loncat dengan ketinggian yang tidak pasti dan tidak pernah kembali lagi. Tah, sih. <silence> Suaranya enak gitu loh. Kalau sekarang ma aku mah aku mahwe no penting honor, wan gitu banyak. <SILENCIO> <SILENCIO> Ya kurang lebih seperti itulah. Ada nggak apa hmm. <tuh> Ada. Kejadian yang... <tuh> <tuh> Kejadian yang lucu, kocak banget pas Opa lagi mendongeng. Oh ada? ada. ya Kalau dibilang suka dukanya <tuh> lebih banyak sukanya. Karena setiap dongeng selesai. Berarti transfer nambah <tuh> gitu ya, itu yang pertama. Kalau dibilang uh, banyak sukanya. <tuh> pertama ya, kita hadir di antara anak-anak terutama. Bahkan sekarang, Uniknya itu, yang ngundang itu bukan acara anak-anak. Mm -hmm. Acara pejabat, acara orang kantor, bahkan para sales-sales seller yang mm -hmm. mau dijadikan salesman untuk sebuah perusahaan, itu manggil kita. Untuk apa? Diajarin nggak caprak. Mm -hmm. Diajarin, gak diajarin supaya banyak bicara gitu. Uh -huh. Biar dia sekolah tinggi, di sekolah misalnya public speaking sekalipun, uh -huh. ketika dia berhadapan dengan klien dengan tidak bisa berbicara banyak, susah. Nah. Jadi, tapi pertanyaan tadi apa ya? <laughs> <laughs> Karena menjadi situ itu ya? Iya, ya, jadi artinya walaupun uh -huh. sebagai seorang pendongeng gitu ya, uh -huh. saya tetap uh, ada jadwal-jadwal untuk memberikan mata kuliah ya kepada mahasiswa-mahasiswa jurusan S1 PAUD misalnya, uh -huh. atau misalnya <coughs> mengajar untuk atau memberikan materi seminar ya, seminar uh -huh. umum, atau misalnya workshop untuk para guru. Bagaimana sih cara bercerita yang baik? Uh -huh. Karena guru yang baik, kalau guru yang bisa bercerita itu akan jauh lebih baik. Oh. gitu contohnya saya lah masih hmm. hidup sampai sekarang kan ya <laughs> 40 tahun lebih jadi guru gitu bagaimana saya nggak terus <laughs> jadi guru orang yang punya sekolah saya <laughs> kepala sekolahnya saya nggak gaji saya gitu ya <laughs> saya nggak ada yang pecat lah nggak pensiun gitu nah jadi satu contoh ini ada keuntungan pertama dari eh, yang menyenangkan ya saya mengelola sebuah sekolah inklusi sekolah anak-anak berkebutuhan khusus hmm. yang muridnya itu 90% itu autis hmm. autis yeah. bukan autism Berarti kalau gitu <tuh> yang 10% persennya anak yang tidak autis, iya tidak autis tapi autism, berarti 100% juga muridnya. <tuh> nah itu mereka setiap hari, everyday itu pasti uh, menjadi apa ya, menjadi kalau makanan, makanan paling enak banget buat kita gitu. Uh -huh. Bahkan kadang-kadang kita merindukan kalau libur sampai long weekend gitu, ini pemerintah bisa gak sih gak bikin libur gitu loh. Itu tuh kangen gitu sampai aromanya anak-anak autis itu ya, uh -huh. itu aromanya tuh enak banget gitu, aromanya tuh mengangenkan gitu loh. Dan bahkan <kuh> uh, ya min Zalik ya, semua uh -huh. kembali kepada Allah uh -huh. dengan catatan uh -huh. di tempat kami anak-anak yang sudah di verbal autis uh -huh. sudah tunarungu bahkan mereka bisa bicara. Uh -huh. Dan anak-anak autis yang ada di sekolah kami uh -huh. itu paling benci kalau ketemu saya. Kenapa? Kalau ketemu ah si Agus udah nggak dia nggak bakal bisa jadi autis lagi kenapa karena saya ambil hak autisnya kalau dia autis terus saya jadi autis juga kan dia bingung kok orang ini autis juga kan gitu nah, itu sampai saya membuat film dulu di ada di, di, televisi sinetron kayak mencari anak autis itu susah yang bagaimana berkembang sebagaimana layaknya udah di masyarakat dan nggak ketemu sampai berapa bulan nggak ketemu karena itu harus kejar tayang akhirnya saya menjadi autis dan itu berhasil Kenapa itu tadi bila tak kenal maka tak sayang. Bila tak sayang maka tak cinta walaupun akhirnya cerai juga. <tuk> PDKT lagi aja <tuk> masih banyak waktu. <tuk> nah jadi kalau dibilang apa sih faedahnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau menyenangkan satu uh, beberapa kali mendongeng di istana negara hmm. Republik Indonesia bahkan dikirim ke berbagai ya. Berbagai apa ya? KBRI di beberapa negara mm. dan diundang ke beberapa negara. Bahkan insya Allah, katanya sih, mm. uh, beberapa tahun lagi nanti nggak tahu, udah mungkin 10-23 tahun lagi akan dipanggil juga oleh Yang Maha Kuasa. Gitu, mm. <laughs> lama berarti ya, umur 100 lebih berarti itu ya. Amin. Nah, jadi dengan catatan satu itu, yang kedua ada yang mengesankan sekali ketika saya mendongeng di Hari Anak Nasional saat itu diundang di Istana Negara Republik Indonesia ingat saya dongeng itu eh uh, apa ya? Kalau nggak hmm. salah ceritanya itu tentang timun mas deh. Eh bukan timun mas, apa cerita dari Sumatera Utara itu? Oh sih. Diem kamu bergerak-gerak. Iya kota ketik-ketik. Kota ketik-ketik gimana? Eh, kamu pilihin kemana? Saya tadi dicucian orang. <laughs> Satu contoh misalnya ya. Eh uh, saya lagi main kain gitu, main kain gitu. Hmm. Terus ceritanya cerita Malin Kundang. Hmm. Eh bukan, Sampuraga kalau nggak salah Sampuraga. Inang buas sama tangis solom sude ini susah sih? Sude si nonoki takso atau ini jangan melongo takso nama Rohan anakku Mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak kau? Anak malu mengakui ibu. Sampai di sini asik-asik aja. Tuh Bapak Menteri Presiden asik-asik aja. Begitu saya berdiri di atas kursi. Anak malu mengakui ibu. Air susuku. Itu yang namanya pas pampres. Itu menghampiri saya. Tiga orang ada kali. Pak tolong pak turun dari kursi <SILENGALAN> karena saya berdiri di atas kursi yang di belakang bilang tolong pak di depan ada presiden tahu justru saya diundangnya oleh presiden untuk mendongeng kepada anak-anak hari anak nasional pada saat itu nah urusannya bukan saya nggak ada urusan sama presiden urusannya kenapa bapak-bapak ada di sini <SILENGALAN> tapi bisa ngebayangin nggak saya tadi masuk ke istana negara itu bukan cuma KTP-nya aja yang di scan muka saya di scan <SILENGALAN> ini pulang saya mau lewat mana gitu kan bisa kebayangan <silence> yeah. pulang mau lewat mana <silence> itu yang paling mengesankan dan itu nggak bisa lupa gitu jadi artinya kayak di di India waktu mewakili Indonesia sebagai pemain panggung boneka mendongeng di India itu ketika sedang main boneka asik lagi main boneka gitu ya tiba-tiba go back to hotel go back to hotel apa sih go back to hotel go back to... ah go back to hotel berarti kita harus kembali ke hotel ya udah kan itu Pesertanya tuh dari seluruh dunia. Uh. Ada yang lari ke sana. Pokoknya tuh taksi udah gak jadi. Taksi zamannya Amita Bacan. Yang kuning hitam itu. Yeah. Ya, buruk, udah masuk-masuk semua. Saya juga naik gitu. Sampai di hotel saya nangis. Adik saya kemana? Jadi kalau saya dikirim sama panitia dibawa kembali ke hotel. Uh -uh. Dia dibawa ke, langsung ke bandara. Nah itu kan membuat pengalaman yang nggak uh, bisa terlupakan. Di Vietnam juga gitu. Ketika kita mau uh. pergi uh, satu satu tempat tiba-tiba gitu ketika uh, sampai di tempat tiba-tiba itu mobil mobil yang mengangkut kami itu berhenti dengan mendadak ber Kenapa dia berhenti mendadak ya karena dia remnya diinjak <laughs> <laughs> kalau nggak diinjak nggak bisa berhenti <laughs> ya. karena dia remnya diinjak berhenti kami itu asli nempel ke kaca itu bukan pvc ini. itu di kaca itu ya kalau kita nggak di, di rem nggak berhenti gitu hmm. itu nah yang namanya apa bom mm -hmm. itu mm -hmm. di depan kita berapa ratus meter itu jatuh aja. Kan bisa bayangin kan, mm -hmm. pergi bawa boneka pulang bawa <laughs> jenazah, enggak. Nah jadi <laughs> itu pengalaman paling-paling menyenangkan sih sebenarnya. Dan bahkan kalau mm -hmm. saya boleh berdoa kepada Allah ya, mm -hmm. satu hari itu kan 24 jam. Kalau saya boleh doa sama Allah, boleh nggak ditambah jangan 24 jam, 36 jam, 41 jam gitu <laughs> satu harinya. Jobnya nggak bisa keterima semua soalnya. <laughs> <laughs> Dapat dua, tiga, udah ngos-ngosan gitu kan? Nah, itu. Nah, jadi itu yang kita berharap uh -uh. Uh, di sepanjang seantero dunia mendongeng, kira-kira seperti itu. nggak uh -uh. ada yang nggak enggak ada yang nggak lebih mengesankan lah, uh -uh. kecuali kemarin. Ini, alhamdulillah, uh, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan undangan ini masih bertemu dengan saya. Itu, alhamdulillah gitu. Karena, eh, uh, beberapa bulan yang lalu pernah sakit, katanya ya Om. enggak, enggak sakit. Saya nggak sakit, benar. Saya nggak sakit, tapi dibawa ke rumah sakit. Gitu. Sakitnya apa? Nggak jelas, kan? Gitu, jadi kejadian ini, ini kalau dibawa ke... ke... apa namanya... tet, gitu ya. Nggak usah disebutin, kan? TV-nya kan ya, nggak Pokoknya, kalau dibawa ke TV... tet, gitu itu pasti jadi film, jadi kisah nyata gitu. Jadi, mm -mm. saya mau diundang, mm -mm. diundang mendongeng ke uh, Garut, mm -mm. di Garut. Nah, mm -mm. itu. Garut tuh paling seneng banget ya. Kenapa? Satu hari bisa tiga titik. Kadang-kadang Ustadz masih bisa nggak e, dongeng sekali lagi. Kapan? Ntar abis Isa nggak lumatin nih gue. <laughs> satu hari empat titik. Tapi kalau ngelihat cuannya sih mau. gitu. Nah jadi kan empat titik berarti buat satu minggu kelar gitu kan. Nah jadi artinya dengan catatan begitu eh, abis sholat subuh. <coughs> saya nggak biasa, nggak biasa. abis sholat subuh pegang hp itu nggak biasa. tapi lihat hp. Gitu. <laughs> jadi abis sholat subuh bangun, biasanya kan orang kan berebutan cari hp gitu. kalau saya nggak berbutan cari istri, cari <laughs> istri. nah, setelah saya bilang, uh suruh ke Garut. buat kapan? buat besok Juma'ah katanya. berapa hari? seminggu? enggak kalau empat hari bisa, karena masih udah ada jadwal yang berikutnya. ya udah. Mm -mm. saya berangkat langsung mm -mm. pergi ke uh, apa namanya? Perpustaka, eh eko perpustakaan. Mm. E, terminal bus. Mm -mm. Berangkat ke terminal bus, mm -mm. berdiri ditunggu di, bis Budiman yang bis ke, arah Budiman. Garut, mm -mm. Ke, ke arah Garut. Ke arah Garut gitu. Nah, udah sampai nunggu kok bisnya gak ada yang datang gitu. Mm -mm. Biasanya cepat, biasanya cepat ya. biasa cepat, tapi uh, saat ini eh uh, kenapa itu? Coba sekali baca. Oh. Uh, mohon perhatian, mohon perhatian kepada bapak dan ibu yang membawa kendaraan bernomorkan f 3389217 banyak apa nomornya ya? Mohon pindahkan mobil Anda karena mobil Anda salah parkir di atas mobil orang lain. <tuk> salah dia tuh Nah ini bisa jadi contoh ya uh -huh. untuk para uh -huh. anak muda, anak sekarang zaman jaman, -jaman milenial gitu, uh -huh. jangan cengeng gitu loh ya. Uh -huh. Enggak, baru nonton film aja udah ah, banyak air mata yang keluarkan nah jadi uh, kalau saya memang nggak tahu saya kenapa saya tuh anti anti nangis gitu anti nangis dan hari itu saya menangis <gifat> <gifat> saya menangis karena saya merasakan udah hampir sejam lebih kok bisnya nggak datang datang gitu loh hmm. kenapa gitu loh ini nggak apa-apa ini cerita story nih ini true story nih uh harganya mahal nih karena udah diangkat jadi novel soalnya nih. <gifat> awas nggak kan ada siarin nanti langsung lelang mobil novelnya ya <gifat> nah jadi ketika saya nunggu udah sejam lebih hmm. saya sampai tanya tuh tukang minuman-minuman di sana ini mobil nggak ada ya gitu ada pak tunggu aja tapi udah sejam lebih saya baru terfikir setelah kejadian lama itu baru terfikir ah itu rupanya skenario Allah skenario Allah itu indahnya luar biasa kenapa kalau saja sampai sebelum satu jam itu saya sudah naik bis hmm. bisa kebayang karena setelah bis itu, saya bilang tidak ada, dan setelah lebih dari satu jam, tiba-tiba hmm. saya merasa kena serangan jantung. Hmm. Kena serangan jantung, terus saya uh, berusaha gimana cara bertahan, hmm. dan itu, min zalik ya, itu saya udah ikhlas gitu loh. Karena rasanya udah sampai di ruh, ruhnya itu udah sampai di leher gitu loh, hmm. udah sampai di leher, saya bilang, gimana nih gitu. Ya Allah, ini sekarang habis nih gitu. Tapi, kenapa rasa bahagianya ada? tanda kutip ya udah mau mati seneng gitu nggak <gakai> tahu senengnya apa kenapa saya mengucapkan asma allah tuh dengan dengan indah dengan gampang dan dengan, dengan gampang sekali dengan mudah nggak ada rasa sulit gitu dan ayat-ayat hmm. juga dibaca tuh dengan enak banget gitu ya allah sampai mendoakan diri sendiri mudah-mudahan ini yang dibilang husnul khotimah gitu sampai di situ tiba-tiba saya jatuh jatuh saya Video call istri uh -uh. saya, saya bilang, ini gimana? Saya kayaknya udah udah pamit saya, uh -huh. nggak ada, diam dan jangan tutup mata, jangan tidur. Uh, bener-bener kayak film. Uh -huh. Akhirnya saya bertahan, terus Bu minta tolong uh, air kita, saya uh -huh. minta dikasih air hangat, naik uh -huh. sampai di sini, habis. Uh -huh. Saya udah pamit tuh, istri saya ada uh -huh. pamit, udah. Saya kayaknya ampe... nggak ada, tahan, jangan tutup mata dan cepat ke rumah sakit gitu. Saya ingat kan dekat. Uh, apa namanya pasar rebo itu kan ada hmm. rumah sakit jantung ya rumah sakit jantung saya mau ke situ permintaan saya cuma sama Allah gini ya Allah boleh nggak aku minta permohonan ya artinya jangan sampai habis di trotoar juga kan kalau habis di trotoar juga aduh viral banget nih gitu ya Agus Des mendongeng nasional kelas dunia tergeletak di trotoar aduh gitu yang 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 sedih bukan bukan saudara keluarga atau teman aja yang belum nagih hutang ini, yang belum selalu, aduh dia kebur lewat gitu kan, habis sudah. Nah jadi artinya dengan ber memutuskan diri sendiri di ujung suasana genting, berhasil Alhamdulillah dibawa ke rumah sakit. Nah jadi para milenial nih, pemuda mm -mm. milenial jangan, jangan pernah merasa kecil hati mm -mm. atau tanda kutip jangan cengeng deh gitu. Mm -mm tapi sekarang udah sehat-sehat kan ya Pak? ini udah sampai kemarin. <laughs> walaupun, peng, walaupun pengantar ada 16 orang itu. <laughs> Aduh, <laughs> banyak nih, Jangan dua, jangan dua. Sebenarnya seru banget ya iya. ini uh, Obrolan kita. Uh, cuman kayaknya waktunya kita udah uh, nih, uh, jadi uh, terima kasih banyak Sama -sama. Opa sudah mampir di podcast. Tapi ini kan podcast. part 1 ya. Ini bagian pertama ya. Kita sampai 14 episode kan? Iya. Oke okay, siap. <laughs> Terima kasih banyak Sama -sama. sudah mau mampir di channel podcast Mama Vero. Ya. semoga Opa Agus sehat-sehat terus, Siap, makin amin. banyak rezeki. Amin, 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 amin. Dan kapan-kapan kita sharing lagi. Siap, baik, terima kasih. Untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.